kita semua dan selamat datang di Obajaya YouTube channel. Dan kali ini kita akan coba mendaki Gunung Penanggungan. Tapi kita cuma sampai puncak bayangan aja ya. Enggak sampai puncak yang tinggi itu. So let's get started. Oke. Sampai mana ini? Maaf ini kok goyang-goyang. Batu semua. Guys. Kita betul ya, belirang gitu ya. Ini jalannya batu semua. Ya, ada yang tanah sih. Karena perkebunan. Pos 2. Kanan kiri tanaman semua. Tuh pos 2 nyampe pos 2. Pos 2 itu ada warung-warung. Jadi kita berangkat jam 7 dari base camp, sekarang setengah 8. Setengah jam sampai pos 2. Mantap. Puncak. Jalan lagi. Coba kayak jalan ini aja. Tentok alas. Oke, dadah. Lagi dari pos 2, sekarang ke pos 3. Jalannya berbatu-batu lagi. Dan mulai naik. Thank you.
banyak kayu-kayu. Oke, udah mulai datar. Tapi ini jalannya menyempit ya, dari yang tadi kok. Puncak tuh. Oke, kita lanjut terus. Wah, ini mirip kayak Gunung Panderman kayaknya. Semuanya hijau dong. Kayaknya kita muter sampai sana tuh. Ini kayaknya sungai, tapi nggak tahu ini sungai apa enggak. Kayaknya enggak ada suara air. Oke, ini kita udah mau sampai pos 3. Ini jam berapa ini? 7:54 sampai pos 3. Oke. Wow, gak licin becek. Pos 3 ya, Pak. Pos 3. Nah, tangga-tangga ini. Ya. Pos 3 dong. Tapi sepi. Mungkin karena ini pagi, masih pagi ya. Tiga sampai juga. Oke, kita udah lewat pos 3, jauh dua sana tuh. Sekarang kita menuju ke pos 4, pos terakhir sebelum puncak. Bayang jalannya lumayan terjal ya teman. Kayak tangga-tangga, step-stepnya gitu. Tuh, mulai bercabang. Jadi biasanya ikut yang tidak banyak rumput yang menandakan kalau itu sering dipijak orang. Mesti pelan-pelan juga kan, ini becek lembab. Kamarnya di sini. Naik terus. Ya, namanya juga naik gunung ya, naik. Ini ada kayak step-stepnya gitu. Jadi kayak lebih aman. Cuman ya mesti harus hati-hati juga. Masih banyak tanaman. Tapi nanti kalau misalnya sampai di atas, tanamannya mungkin berkurang. Mesti lihat mana yang kering, yang pas. Ini juga musiknya juga masih ada deh. Udah pos 3 udah
naik lagi, masih ada musik. Ini rumahnya serangga-serangga. Aduh, pohon-pohonnya. Ini tangganya semua kayu ya. Masih naik terus. Ini mungkin nanti yang turunnya sedikit sulit. Terus rem total. Ini ada kayak apa ya? Buat saluran air kali ya. Lalu ini yang batu-batu yang buat pendaki. Ya aku coba tembus ya. Aku baru pertama kali kesini. Nih 45 derajat kayaknya ada deh. Lihat dong guys, ada tuh kaki 1000, gede banget ukurannya. Wah, ini memang rumahnya. Gede banget ini. Ini kayaknya nggak tahu, kayaknya nggak sampai 1000 kayaknya. Tapi tetap namanya kaki 1000 ya guys. Tuh. Nah, ini baru ketemu satu. Mungkin yang nggak ketahuan masih banyak putih suara-suara. Tuh bang, tuh. Bang, tuh guys. Semangat, semangat. Oke. Lagi sampai pos 4, pos terakhir sebelum mencari bayangan. Ini gede banget sih. Ya udah. Ada pondok. Iya. Udah sampai nih. Mantap. Coba bayangan. Jadi kita beda jalur. Kepala rumah tangga pagi.
Ucap bayangan cemara kembar di orang buang sampah. Cuman sepi sih, tapi ada kabut. Ya. Oke, semua udah nyampe puncak tuh. Tuh benderanya tuh. Udah nyampe dong. Tapi ini masalahnya ini kabut. Kabut di mana-mana kabut, enggak bisa lihat apa-apa. Tuh, itu yang ke arah Jalan Tundro yang banyak candi-candinya itu. Jadi aku lewat situ. Buka. Jadi ya, itulah nyampe dong. Ini lumayan berat sih ya, lumayan berat kalau aku sendiri. Dan ini di puncak itu ada banyak banget hewan atau serangga gitu ya. Itu unik, nggak ada di dataran rendah gitu, nggak ada. Kayak apa ya, kayak kumbang tapi warnanya itu kayak merah, kuning, jingga gitu, jadi bagus gitu loh. Jadi ya gitulah ya. Kalau kesini mesti persiapan betul-betul ya. Oke, jangan lupa like video ini, oke? Lalu share, komen juga di bawah. Dan jangan lupa subscribe, oke? Sampai jumpa.